Hai semuanya, sebelum nonton video aku dan suami makan samyang, aku mau kasih tahu dulu nih, Wakana baru upload video terbarunya di channel Wakana Muramatsu. Yang belum ditonton, yuk ditonton, lihat keseruan aku dan Wakana. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga di like and share videonya Wakana ya. Kasih. Minasan, konnichiwa. Aku udah nomor masuk vlogger Jepang yang paling kece bersama. Aku namanya Mas Desmo Yuan, aku cuma wakar Yuan. Ya tahu ya, gak apa-apa lah sama papa juga. Nah hari ini aku mau challenge samyang malah. Banyak dari kalian yang pengen banget aku challenge sama suami samyang malah. Yang tahun kemarin kan samyang yang level 2 ya, yang warna hitam kan. Nah aku baru pertama kali banget ini juga nyobain samyang malah. Kayak gimana katanya pedes banget ya kan. Dan sekarang aku mau challenge sama suami, kira-kira siapa yang menang? Mama apa papa deh? Yang bisa? Hah? Papa? Oh, ya udah kalau gitu sekarang kita saatnya kita mau makan samyang. Kita akan magic dulu samyangnya. Makan gak? Magic dong samyangnya datang. Satu, bim salabim. Ayo, bim salabim. Bisa. Abrakadabra. Bisa gak? Bim salabim abrakadabra. Tring! Yeay! Datang dia samyangnya. Sekarang kita akan coba ini samyang mala ya. Tunggu sebentar. Ini ya, ini dia samyang malanya. Ini halal. Halal ya. Dijamin halal pokoknya. Pemirsa halal. Yaudah, saatnya kita makan. Yeay! Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa ya? Kok ada ini ya tuh, Ci? Hah? Oh iya, jamur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Harus. Masak apa? Pak, sidang. Dimasak harusnya ya? Sudah. Tidak lah, itu kan di atasnya. Wakana makannya ramen. Dia gak bakal kuat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kok mau deg-degan, Dek? Dek, kesini ya, gua kanain. Kenapa bawa apa? Hah, bawa apa? Bawa pedas. Bawa pedas katanya. Nyanyi mau lagi nyanyi. Seperti sama ya, pedasnya? Sama ah, kayaknya pedasnya sama yang level 2 itu. Jangan minum kalau minum. Kalau mau minum, kalau mau hilang pedas pakai susu katanya, Dek. Ginyu. Entar. Kalau udah mau selesai. Aduh, gila. Bagaimana tuh, Ci? Bisa. Papa biar dia ikut ya. Mama datang, mau kalah. Boleh. Mau. Papa. Mama khawatir. Habis kerupuknya dia, mama gak goreng ya. Ya kecil ya sama ya? Hah? Lupa. Buat aku pak, pedesnya sama. Ini
Lebih pedas ya? Tapi enak. Pedas tapi enak. Bisa lah ini mah. Coba. Bisa. Tunggu dong. Pedas tapi enak ya. Bisa ya? Pedas ini tuh kalau ikan kata orang. Jamit jangan kena. Pedas ini mana? Pedas ini sangka sini ya. Jam udah kata keras. Gila kuat ya orang Jepang. お茶がありますんです。 Suami bibirnya. Mama mau. Kamu juga. Iya ya. Itu mau kok kenapa? Ya Allah. Gak bisa ngomong. Tapi ini nangka watashi oishou ni mieta kedo parai na. Tapi watashi tuh kini. Boleh sekarang. Tapi nanti sini lagi ya. Pedas kalau kau yang main makan. Pedas cukup kalau ini. Sini lagi nanti. Tabelir dengan wasabi dan sa kimchi tabelirai nol. Tapi tadi lupa ya yang sam yang kemarin ya. Lebih pedas ya. Kepala panas nggak? Tapi termasuk hebat lah orang Jepang, karena di Indonesia itu makanya cabai mungkin ya. Mama kalau dia bisa bikin kau mut dan itu apa lah terus? Apa dia beli yo? Parah. Tapi tuh cuma lagi tidak kalau untuk makan, hah? Gak mau lagi. Gak mau lagi suami makan katanya. Untuk challenge mungkin oke lah, tapi lumayan. Gila pedas. Kalau aku sih enak, tapi perut langsung panas. Gila mantep lah. Yaudah, pokoknya itu dia challenge-nya. Bahasa Jepang untuk hari ini, karena kita berhubungan challenge dengan makanan panas, dengan makanan pedas. Bahasa Jepang pedas apa sih, Dek? Karai. Oke, Koe? Karai. Karai. Hari ini bahasa Jepangnya, karena kita berhubungan ini, pedas. Pedas bahasa Jepang adalah karai. Karena kita sudah makan bahasa masa lampau, jadi karakata.
karakata. Jadi bahasa Jepangnya pedas itu karai. Tapi setelah kita memakan masa lampau, istilahnya kan kita udah makan pedas. Jadi karakata. Oke, itu dia bahasa Jepang hari ini. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Dan jangan lupa juga apa? Apa deh? Jangan lupa juga like and share my video. Dadah. Di subscribe. Gogo no kōchā wa gozen ni tabu. Gozen ni nomu to iu koto wa hantai nano de aru.